aku mana ini masker kayak gitu? Oh dong. Kisruh KD Aurel berlanjut. Aurel sentil kembali KD dengan Asanti begini. Ata pasang badan hingga KD harus lakukan ini. Perseteruan yang terjadi antara Krisdayanti dengan kedua anaknya, yakni Aurel Hermansa dan Asril Hermansa, baru-baru ini begitu menyedot perhatian publik hingga menjadi buah bibir selama beberapa hari. Tak hanya itu, kehidupan hingga masa lalu keluarga KD dan Anang Hermansa, mantan suaminya, kini juga terus dikulik. Sebut saja misalnya Lapa, Instagram Anang dan keluarga hingga Santi yang terus ramai mendapatkan perhatian dari netizen akhir-akhir ini. Terbaru, netizen terlihat heboh di unggahan Aurel kala mengabadikan unggahannya dengan Atta Halilintar. Pada unggahan itu, Atta dan Aurel nampak berpose di dalam sebuah mobil ungu. Tak hanya duduk berdekatan, keduanya juga umbar keromantisan lewat pose saling melempar pandangan mata. Rupanya mobil ini adalah kejutan dari Atta untuk Aurel. Bahagia itu sederhana, dengan siapa, bukan dengan apa. Atta Halilintar, tulis Aurel pada unggahannya ini. Dari ribuan komentar yang bersarang untuk foto unggahan Aurel dan Atta ini, ada satu komentar yang sangat mencuri perhatian publik. Komentar itu tak lain datang dari ibu sambung Aurel, Asanti. Si Ungu, tulis Asanti di kolom komentarnya. Melihat celetukan yang ditinggalkan Asanti, Aurel pun tak lupa memberikan balasan. Uniknya kali ini ia mendadak memberi panggilan sayang berbeda pada ibu sambungnya tersebut. Jika biasanya Aurel terdengar memanggil Asanti dengan sebutan bunda, kali ini ia justru menuliskan sebutan mommy. Asanti, my mommy. Walas Aurel Hermansyah menyematkan tiga emosi hati Ungu. Netizen pun dengan cepat memberikan reaksi mereka. Rupanya sebagian besar ikut senang melihat interaksi manis ibu dan anak ini di media sosial, hingga tak sedikit yang mengaku terharu. Di lain pihak, banyak juga warganet yang lagi-lagi memilih memuji Aurel dan Asanti sebagai ibu sambung. Istri Anang ini menuai banyak acungan jempol atas cinta dan perhatiannya kepada Aurel. Asanti, bunda sehat selalu ya, biar bisa selalu dampingi anak-anak dan Om Anang. Tutur salah satu netel. Bunda, love you. Yang angry mama for Aurel. Tulis yang lainnya lagi. Asanti, bunda dan Aurel Hermansa is the best inspirasiku, panutanku, tetap strong bunda, kata akun yang lainnya lagi guys. Aurel Hermansa, mommy dan anak gadisnya sama-sama cantik dan baik hati, sambung yang lainnya lagi guys. Yang tak kalah menarik adalah reaksi KD menanggapi hubungan mesra anaknya, yakni Aurel Hermansa dan ibu sambungnya Asanti. Tanpa menyebut dan tanpa berkomentar, ia kemudian keesokan harinya menuliskan caption saat bersama putrinya Mora Lemos. Dalam unggahan tersebut nampak Kadis akan menunjukkan ketidaknyamanannya saat Aurel menyebut Asanti sebagai mommy, hingga dia memberikan sindiran dan reaksi yang cukup menggelikan. Dia menuliskan, ada seorang gadis, dia sudah mencuri hatiku, dia memanggilku mommy, tulis Krisdayanti. Dan di unggahan hari ini, Krisdayanti nampaknya ingin menikmati hari-harinya bersama putra-putrinya hasil pernikahannya dengan Raul Lemos, Amora Lemos dan Karen Lemos. Hari ini dia mengunggah foto kemesraan
keluarga kecilnya tersebut. Benarkah dia merasa iri dengan Ashanti yang bisa memperhatikan sepenuh hati putri sulungnya Aurel hingga tak ingat dirinya, yang memang tak pernah mengingat, jarang mengingat putri sulungnya si Aurel. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.